para netizen bersama saya Mang Ewok dan juga di channel YouTube RFM berada di kawasan Bandara Usaha Sastra Negara. Kemarin kita mendapatkan informasi dari salah satu netizen mengarahkan yang mengabarkan terkait dengan adanya puntung rokok dan juga kalau tidak salah bekas kopi yang ada di dalam areal ruang menyusui di Bandara Usaha Sastra Negara, tepatnya di ruang kedatangan internasional. Kita coba hadirkan informasinya berkaitan juga apakah benar di kedatangan ataupun di keberangkatan internasional terkait dengan adanya dugaan pelanggaran ini. Selengkapnya dalam liputan kami berikut ini. Yang berapa? Perutnya sebelah sini ya? Saya boleh ini ya, Pak? Ya, ini loh. Ini kerja sama lama itu sama apa? Renang. Nanti kita mau bagusin lah, mau kita bagusin lagi. Oh iya. Nah, saya kalau di samping itu ada tulisan ini ya, Pak ya? Ini. Yang di samping ini kan, kalau yang di sana. Siap. Boleh juga mau lihat ke dalam, Mas. Boleh, Pak. Ini nursery kita itu ada dispenser, ya. Terus ada tempat untuk ini ya, bayinya. Kemudian ada dispenser tisunya, ada checklistnya juga. Nah, di yang viral kemarin, tidak memenuhi semua standar itu karena memang bukan nursery, itu ruang istirahat gitu. Boleh, boleh. Kita ke samping, Pak? Boleh. Oh yang sini ya, Pak? Peralatan di sini nggak ada. Oh iya, nggak ada ya? Nggak ada sih. Yang ramai di mana? Ya. Kalau pipis, kalau aja bak sini. Oh. Ini sini yang masuk ruang itu. Ya. Ini kesempatan itu. Di sini berarti, Pak? Udah ditutup ya, Pak? Udah ditutup tapi karena kejadian itu. Jadi di sini ya yang iya pasti pada saya gunakan lagi betul penumpang lah ya yang kasih ke sahabat-sahabatnya ataupun ya itu mending amankan itu Pak. Oh oke, jadi oknum penumpang ya Pak ya? Penumpangnya nih gak sederhana sih, kalau ada mesin pasti ada pengunjung gitu. Iya betul, soalnya jelas ada kan tadi. Betul. Ya, pendengar dan juga para netizen Foto PR FM, saya Muhammad Fauzi, Mang Ewok berada di Bandara Usaha Sastra Negara seperti kami janjikan. Kita coba berbincang bersama dengan GM langsung, GM dari Bandara Usaha Sastra Negara, Pak Andika. Sudah bersama kami, bersama juga beberapa rekan-rekan yang lain. Pak Andika, mungkin bisa dijelaskan video viral yang tentu membuat masyarakat akhirnya ada yang ingin mengatakan kata-kata kasar, katanya, Pak. Karena itu ruang menyusui tapi digunakan untuk merokok. Nih, klarifikasi dari teman-teman bandara seperti apa nih, Pak? Baik. Sebelumnya, saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jadi saya perlu klarifikasi bahwa ruangan yang sudah kita lihat dengan teman-teman dari Mas Ewok, bahwa itu adalah ruangan bukan untuk nursery, karena ruangan nursery pun kita siapkan di area lain. Nah ini adalah ruangan tersebut, sebenarnya ruang dapat istirahat petugas ya, tapi memang sangat sisi ruangan itu digunakan karena oleh penumpang yang ingin merokok, digunakan oleh penumpang.
Nah sekarang udah kita tutup, untuk antisipasi jangan pulang ke Bali. Nah, jadi saya sampaikan, bahwa di sini ada yang lebih layak, lebih bagus, disempat dekat dengan pengambilan lokasi, seperti yang di Pak Sewok sudah lihat. Itu saya sampaikan kualifikasinya, lagi mohon maaf kalau ada salah pengertian, bahwa itu adalah emang Nusri yang khusus menggunakan Nusri ada di tempat yang khusus dekat bagian konfer berat. Tapi dalam video kan sempat ya Pak, masih ditempel ya beberapa apa bisa dikatakan tanda-tanda bahwa itu tempat asli gitu. Artinya sekarang sudah tidak di ini ya Pak ya? Sekarang sudah kita tutup, bahwa itu memang sudah dikatakan. Karena kita lihat langsung tadi Mas Ewok itu sudah tidak ada. Dan nanti sini, yang kita di sini adalah bahwa nanti ada signage yang kita buat berbarui untuk nanti arahnya ke tempat yang tadi kita di sini. Tidak ada tempat apa bisa dikatakan nanti akan diperbarui ya, ini ya, papan yang ada di sini ya. Pak, tapi kalau ini kan kita ingin tahu juga nih Pak, siapa sih sosok sebenarnya yang apakah itu penumpang atau siapapun begitu? Apakah ada rekaman CCTV agar nanti yang melakukan merokok itu bisa ditindak Pak? Baik, kita akan berkoordinasi nanti dengan CCTV, kita akan tertibkan siapapun pelakunya yang melakukan yang tersebut. Baik. Terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar sama-sama nih Pak, begitu masyarakat maupun karyawan sama-sama menjaga dan juga apa bisa dikatakan memperhatikan beberapa aspek seperti mungkin jangan merokok dan sebagainya, apa nih Pak? Himbauan saya adalah mari kita jaga Bandara Bandung ini tetap sehat. Kita siapkan untuk merokok tetap di lobi di depan terminal, karena bagaimana kita menjaga teman-teman atau saudara kita yang tidak merokok agar tetap sehat, tidak tertular oleh para perokok. Itu intinya. Siap, terima kasih Pak. Salam Pak.